mana satu unit truk tonton traktor warna putih. Hampir warna polisi, bah. Halo bosku, hari ini hari Jumat bosku ya, tanggal 2 Agustus tahun 2024 bosku. Kita akan kembali memantau truk yang mengalami insiden kecelakaan. Ini ada truk trailer bosku, 2 hari yang lalu truk ini mengalami kecelakaan di tanjakan Semir ya. Dan hari ini rencananya akan dievakuasi bosku ya. Ini menggunakan 2 unit derek bosku, derek Maju Jaya dari Ranto Perapat ya. Ini sedang melakukan pengikatan rantai bosku ya, untuk evakuasi gantengan dari perkara bosku. Ini menggunakan 2 kren bosku. Ini akan dievakuasi pada sore hari ini bosku. Oke bosku, kita saksikan bersama-sama detik-detik evakuasi gandengan dari truk trailer yang mengalami insiden 2 hari yang lalu bosku ya. Evakuasi barang bukti kecelakaan lalu lintas tangga tunggal, di mana satu unit truk tonton traktor warna putih nomor polisi T9841DE milik PT Roda Mas Jaya Mandiri yang dikemudikan oleh Fazri bermuatan besi datang berangkat dari Jakarta menuju PLTA Batang Toru, Kabupaten Tapsel, tiba di TKP pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB mengalami crash sehingga pengemudi truk matrik
banting setir ke kiri dan terbalik. Di sini kita telah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak crane untuk membantu mengevakuasi. Seperti dapat kita lihat di belakang saya ini, dibalikin crane. Waduh, mereka tidak sabaran ya bosku, memaksa masuk dari sisi kanan.
polisi, Pak. Hampir kena kepala Pak polisi itu, Pak. Kawan. Robot bosku ya, pengendara sepeda motor tidak ada yang mau bersabar. Ini berbahaya ya bosku. Trailer kepalanya bosku akan disambungkan mungkin bosku ya.
ini akan disambungkan kembali bosku, gandengannya dengan kepala truk trailer ini bos.
mana tu. Oke bosku, akhirnya truk ini berhasil ataupun gandengan dari truk trailer ini telah berhasil dievakuasi ya bosku. Ini tinggal muatannya. Dan rencananya akan dievakuasi nanti malam ya bosku.